Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Mama membuat resep telur gabus. Nah, jika ingin tahu bagaimana cara Mama membuatnya dan apa saja bahannya, ikuti terus videonya sampai selesai. Don't forget to subscribe, like, comment, dan share juga kepada yang lainnya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Mama Hamidah TV. Nah, di video kali ini, Mama akan bagi resep cara membuat telur gabus. Di sini Mama sudah sediakan 120 gram keju parut. Untuk produk merek kejunya terserah Bunda ya. Nah, ini akan masukkan, disesuaikan dengan selera maksud Mama. Tambahkan 2 butir telur, 1 sendok margarin. Untuk mereknya disesuaikan dengan selera. Tambahkan 1 sendok teh garam. Nah, ini akan Mama blender sampai benar-benar halus. Oke, setelah di blender, masukkan ke dalam wadah seperti ini. Pastikan wadahnya bersih dan kering, Bunda ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah di wadah, ini akan Mama masukkan tepung tapioka bertahap, Bunda ya. Tepungnya itu banyaknya disesuaikan dengan yang ingin Bunda buat. Di sini Mama membuatnya sekitar 350 gram. Nah, ini diaduk. Kalau misalkan nanti adonannya agak keras, ditambahkan lagi dengan margarin ya. Nah, ini bertahap memakan aduk-aduk tepung tapiokanya. Nah, ini kita tambah lagi. Nah, ini tepungnya. Boleh nanti diuleni setelah tercampur rata. Oke Bunda, nah ini tadi Mama tambahkan margarin lagi karena ternyata agak keras. Sudah Mama bilang tadi kan 350 gram karena Mama agak banyak sedikit membuatnya. Nah, ini sudah selesai adonannya, sudah pas, tidak terlalu lembek ataupun keras. Lanjut cara membuatnya. Oke Bunda, karena telur gabus itu atau tidak bisa digoreng langsung ke minyak yang panas, kita membuatnya itu ngambil sebulatan seperti ini. Pastikan tangan Bunda itu sudah bersih ya. Lalu kita geleng-geleng perlahan seperti ini. Nah, seperti ini. Jangan terlalu lancip ataupun jangan terlalu tumpul. Nah, seperti ini Bunda. Langsung masukkan ke minyak yang dingin. Jadi dikira-kira aja seperti ini cara membuatnya. Nah, ujungnya ini jangan terlalu runcing, jangan terlalu besar bentuknya, nanti ini akan mengembang. Nah, seperti ini. Seperti ini Bunda. Oke Bunda, nah ini gorengan pertama. Jadi membuat telur gabus keju itu harus semua dimasukkannya ke minyak dingin. Perhatikan Bunda ya. Nanti membuat yang berikutnya pun sama ya, dibuat digeleng-geleng langsung dimasukkan ke minyak yang dingin supaya tidak meledak-ledak ya. Nah, ini sudah Mama nyalakan apinya, sedang cenderung ke kecil apinya, jangan terlalu besar Bunda ya. Nah, ini sedikit aja, nanti ini akan mengembang di saat sudah agak panas. Nah, ini akan Mama biarkan sampai mengembang, jangan dibolak-balik Bunda ya, tipsnya jangan dibolak-balik, nanti dia akan hancur. Nah, sambil menunggu gorengan pertamanya itu diangkat atau kering,
Nah, ini Mama sudah buat yang berikutnya supaya cepat cara penggorengannya. Jangan lupa dimasukkan ke minyak yang dingin, Bunda ya. Nanti dimasukkan ke dalam wajan. Nah, ini penggorengan pertama sudah matang, terlihat sudah mengangkat ke atas dan ini aman, Bunda, tidak meledak-ledak ya. Lalu ini akan Mama angkat dan akan Mama tiriskan. Nah, ini dia resep kali ini, telur gabus ala Hamidah Tipi, camilan untuk hari raya Lebaran. Nah, jika Mama ingin membuatnya silahkan direcook ya, dicoba resepnya. Itu saja resep kali ini, semoga bermanfaat. Nah, jika video Mama atau resep-resep Mama bermanfaat, mohon dukungannya dengan klik subscribe, like, and comment, di share juga kepada yang lainnya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Yang setia menonton channel Mama, untuk yang baru menemukan channel itu Mama, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa dukungannya dengan subscribe, like, and comment, di share juga kepada yang lainnya. Itu saja resep dari kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.